pertandingan dan dilatih di sana. Untuk itu, sore ini secara seremonial kami akan membagikan bola kepada beberapa klub yang sudah mendapatkan ada 1.200 bola yang akan dibagikan, termasuk penonton juga bisa mendapatkan bola yang akan dibagikan melalui adik-adik kita yang sudah berada di seputar lapangan ini. Demikian itu kawan. Terima kasih. Selamat untuk Kick Andy Foundation. Didukung oleh Kosa dan Masjid. Sekarang saatnya kita langsung menyaksikan pemberian secara simbolik bola untuk 36 PSPS peserta Liga Persib. Para pemain muda harapan Persib besar mendatang. Di mana dalam pemberian bola ini juga akan disertai dengan pemberian motivasi oleh wali kota Bandung Bapak Ridwan Kamil. Dilakukan perlawanan Bapak Persib. Adunya Bapak Persib acungkan tangan. Hari ini sebelum pertandingan dengan DC United, kita punya komitmen memajukan sepak bola seluruh Indonesia, khususnya di kawasan Bandung Raya dan Kota Bandung. Kita akan bagi-bagi sejuta bola anak Kota Bandung, baik yang tergabung di dalam klub sepak bola maupun anak-anak di kampung-kampung di Kota Bandung. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama banyak pemain Persib datang dari warga Bandung. Karena itu terima kasih banyak kepada sponsor Bang Adi Broya, juga dari Andes, Korsa dan seluruh sponsor yang membuat event ini berlangsung dengan secara luar biasa dan istimewa. Tepuk tangan untuk para sponsor. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan yang baik berbagi bola, kita berlatih dengan bola yang benar, lapangan yang benar, bisa menjadikan kita pemain-pemain bola yang muda-muda ini sebagai harapan baru di masa depan. Hidup Persib! Terima kasih. Selanjutnya wali kota Bandung didampingi oleh Bapak Adi Broya dari Kick Andy Foundation, Bapak PT Murni dari Sana. Ya. Ya, bola diserahkan satu persatu oleh wali kota Bapak Ridwan Kamil, didampingi oleh Bapak Andy F. Noya dari Kick Andy Foundation, juga oleh Bapak Peter Tanuri, Presiden Direktur PT Murni Sana arah sarana, produsen dari Persib, Fatwa Cycle Player dan Akhiris Raya, juga turut mendampingi Presiden dari Persib Bapak Gerakan Sejuta dan juga turut mendampingi dari DC United. Selamat ya Pak. Dari Sapa Modal Persib Bapak Erick Tohir. Oh tahu atau dan juga Bapak Erick Tohir. Biasa ngomong Sunda. Ya. Tiga bulan PSPS ini adalah tempat pembimbingan para pemain Persib di masa depan. Seperti kata wali kota tadi, di tahun baru datang kita menyaksikan lahirnya bintang-bintang Persib yang datang dari PSPS di Kota Bandung. Ya, selamat ya, selamat ya. Oh masih ada. Ini RR. Bola ini dibuat dengan standar FIFA khusus untuk pelatihan pemain muda, ukurannya khusus, daya tahannya juga khusus. Tapi yang hebat dibuat oleh para pengrajin dari Jawa Barat. Di Sukabumi, sarung di Majalengka. Terima kasih kepada Pak Wali Kota, terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Peter Tanuri, Bapak Adi Broya, Bapak Erick Tohir, dan Bapak Wali Kota akan memulai peletakan bola untuk penonton. Siap semuanya bersama-sama, kita dapat bola karena penonton. 1, 2, 3. Pembagian bola ini program dari Andy Noya Foundation, didukung oleh kami juga Pemkot Bandung agar anak-anak main dengan bola yang benar lah. Dan dengan begitu bisa menjadi pemain bola yang benar. Ya, silakan. Untuk tadi dia bawa dibantu. Silakan ya. Tetangganya harus dibersihkan lagi. Terima kasih. pelatihan anak-anak juga harus berkelas internasional. Gerakan Sejuta Bola ini mewakili semangat itu. Mudah-mudahan kalau anak-anak bisa berlatih dengan bola yang standarnya baik, suatu hari nanti jadi mereka pemain bola profesional, sudah terbiasa dan berprestasi karena dari kecil latihannya standar yang baik. Petasan, terbang api, lebar, dan segala bentuk penembakan mohon tidak dilakukan.